Wow, 5 artis muda usia 20 tahunan ini tajir melintir dari hasil kerja keras. Punya anak muda yang kaya raya adalah impian semua orang tua. Namun untuk menjadi kaya raya dan tajir melintir bukanlah suatu yang gampang. Tidak untuk para artis muda ini. Beberapa artis muda yang baru berusia 20 tahunan dikenal sukses dan kaya raya. Namun jangan salah, itu semua mereka raih dari kerja keras. Yang pertama, Nikita Willy. Artis Nikita Willy dikenal membintangi banyak sinetron. Sebagai artis muda, tentu saja dirinya memiliki bayaran yang cukup mahal. Dia juga dijuluki Ratu Sinetron Kejar Tayang karena seringnya muncul di sinetron. Kerja di dunia hiburan membuat Nikita kaya raya. Dia mendulang pundi-pundi rupiah dari kelihaiannya berseni peran. Hasil yang didapatkannya sampai mampu membeli rumah dan mobil mewah. Artis 25 tahun itu berhasil membeli rumah seharga 10 miliar rupiah. Tak hanya itu, sederet mobil mewah pun dimilikinya, seperti Cadillac Escalade ESV seharga 3,4 miliar rupiah. Wow. BMW X6 Roadster, Toyota Velfire, dan Mercedes-Benz E250 Cabriolet yang bernilai fantastis. Yang kedua, Farel Bramasta. Dari kalangan artis pria, ada nama Farel Bramasta di usianya yang baru 23 tahun. Farel Bramasta telah menjadi artis muda kaya raya. Kesuksesannya bermain sinetron telah menghasilkan banyak rupiah masuk ke kantongnya. Tak heran jika Farel mampu membeli rumah dan mobil mewah hasil kerja keras di dunia hiburan. Tak tanggung-tanggung, rumah berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan itu mewah dengan harga 3 miliar rupiah. Selain rumah, Farel juga mempunyai 3 mobil mewah yaitu Maserati Grand Turismo seharga 3,4 miliar rupiah, Toyota Alphard 1 miliar rupiah, dan Mitsubishi Pajero Sport dengan harga 450 juta rupiah. Yang ketiga, Atta Halilintar. Artis muda berikutnya adalah Atta Halilintar. Setelah sukses menjadi YouTuber, dia kini merambah ke dunia pertelevisian. Atta memiliki program dan menjadi bintang iklan. Tak hanya itu, dia pernah juga bermain film dari hasil kerja keras itu. Atta Halilintar menjadi anak muda yang kaya raya. Rumah dan mobil mewah telah dimilikinya. Atta mempunyai rumah seharga 25 miliar rupiah. Beberapa mobil mewah telah dibelinya seperti Mini Cooper, Range Rover, BMW, dan Toyota Alphard, Mercedes-Benz G63, AMG, dan BMW G8. 4. Ria Ricis. Selain Atta Halilintar, YouTuber yang kini menjadi artis ialah Ria Ricis. Sama seperti Atta, berawal dari YouTuber, dia sukses merambah ke layar kaca. Dara 24 tahun ini berhasil meruah pundi-pundi rupiah sehingga dia mampu membeli mobil dan rumah mewah. Rumah Ricis bernilai miliaran rupiah. Dia juga mempunyai mobil mewah Mini Cooper dan Alphard Velfire.